Sophie di King Gallery Channel. Nah, kali ini Sophie mau mereview secara kupas tuntas mobil city car yang ada di belakang Sophie ini dan pastinya super antik, guys. Kalian mau tahu spek lengkapnya seperti apa? Jangan lupa untuk share video kita sebanyak-banyaknya dan like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Videonya. Di sini Sophie punya Kia Visto AT Silver tahun 2003. Untuk speknya dia tahun kedua, kilometernya 78.000, pajaknya dia bulan 10 2022. Dan ini mobil tahun 2003 tapi masih keadaannya itu grass banget. Dan kita bisa lihat sendiri ini tuh belum dipoles ya. Gimana kalau sudah dipoles pasti dia akan mengkilau banget ya. Langsung aja kita lihat untuk dari headlamp. Untuk dari headlamp dia masih menggunakan halogen dan ada lampu senjanya juga. Dan untuk grillnya dia sangat imut ya di sini dan ada lambang Kia-nya. Dan untuk di bawah ini dia ada fog lamp, dia seperti oval gitu bentuknya. Dan untuk bagian tampak depannya nih, bagian kap mesinnya dia kayak Mercy ya. Kalau Mercy kan dia agak ke bawah terus ada dua bolamnya gitu ya. Dan di sini sih kita lihat semuanya masih oke, kelengkapannya juga masih bagus. Dan kalau kayak gitu langsung aja kita cek untuk bagian samping. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian samping sebelah kanan, guys. Langsung aja kita ulik untuk bagian bannya. Untuk bannya dia berukuran 165/60, dia menggunakan ring 14. Dan semua ini masih bawaan dari Kia-nya ya. Dan untuk di bodi sebelah kanan ini dia ada lampu sen. Dan untuk spionnya dia masih manual ya, untuk pengaturannya ada di door trim. Dan untuk warnanya dia satu warna dengan warna body. Dan di sini juga ada antenanya, juga dilengkapi dengan talang air. Ini masih ori dari Kia Visto-nya langsung ya. Dan untuk handle pintunya dia masih cungkil berwarna chrome. Dan dilengkapi juga dengan kaca film. Dia menggunakan 3M Auto Film, guys. Gitu ya. Dan untuk kuncinya dia masih kunci ya. Dan di sini ada skateboardinya. Tuh dia ada kayak membuat mobil ini jadi lebih berwarna dan jadi lebih ke apa ya namanya tuh lebih langsing gitu ya. Oke, langsung aja kita cek untuk bagian belakang. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian belakang nih, guys. Untuk bagian belakangnya desainnya dia kayak lebar dan kotak gitu ya. Lanjut aja, di sini dilengkapi dengan spoiler, juga ada stop lamp, ada defogger dan juga pastinya wiper, dan sudah ada lambang Kia-nya. Dan ini semuanya masih ori ya dari bawaan Kia Visto-nya langsung. Dan untuk desain lampu belakangnya dia persegi ke atas gitu ya. Seperti kalau aku bilang tuh seperti Daihatsu Sirion gitu ya. Langsung aja kita cek untuk bagian bagasi. Nah, untuk bagian bagasinya dia sangat luas juga ya. Ini muat beberapa barang juga dan bisa ditaruh di atas juga barangnya gitu. Dan ini semuanya masih lengkap dari kunci serep, ban serep, juga ada tukis jadi bawah sini pokoknya lah ya. Dan di sini juga ada speaker ya untuk di bagian belakang. Nah, dari belakang ini kita bisa intip nih. Dari bagian interiornya aja dia semuanya masih bersih dan terlihat sangat terawat sekali mobilnya, padahal tahun 2003, tapi semuanya masih bagus dan masih grass banget gitu ya. Dan di sini juga ada speaker ya kayaknya. Lanjut. Kalau misalkan kalian penasaran dengan bagian interiornya, so langsung aja kita cek untuk bagian interior. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam interior Kia Visto tahun 2003, guys. Langsung aja nih, kita review untuk bagian dashboard. Nah, untuk bagian dashboard ini desainnya sangat unik ya, dia kayak menggelombang-gelombang gitu. Dan semuanya masih berbahan plastik. Dan untuk desain AC-nya nih, dia lucu banget ya, dia kayak ada gelombangnya juga. Dan untuk pengaturan AC-nya dia masih manual ya, puter-puter gini. Dan untuk suhunya dia bisa digeser-geser aja. Dan dia belum ada head unit, tapi dia sudah ada radionya gitu, guys. Dan di depan ini dia ada speaker. Dan di tengah AC ini dia ada hazardnya. Dan ini nih, apa namanya, odometernya dia desainnya seperti ini ya. Kayak Adidas ya kalau sekilas dilihat tuh. Dan di sini dia ada kayak, bukan cup holder,
holder ya, tapi dia ada kayak laci gitu storage-nya untuk naruh uang receh atau e-toll dan sebagainya. Nah, di sini ada cup holder. Dan di sini untuk transmisinya dia matic, pastinya ada P, R, N, D, 2 dan L untuk manual. Dan untuk rem tangannya dia masih tuas, dan ini juga ada mini storage-nya gitu. Dan di belakang juga ada cup holder. Jadi emang banyak ya cup holder-nya. Dan untuk bagian setirnya dia berbahan kulit. Wah, ini sih setirnya juga masih keren banget, dan dia belum ada, tapi dia belum ada ini ya, kontrol audio sama cruise control-nya. Dan untuk di switch sebelah kanan ini dia untuk lampu seperti biasa, dan kiri itu seperti untuk wiper gitu ya. Dan untuk sun visor-nya sendiri dia masih mulus, tapi dia belum ada kacanya. Tapi kalau yang sebelah kiri penumpang dia sudah ada kacanya. Dan di sini ada lampu bacanya juga, ada kaca untuk lihat ke belakang. Dan yang tadi Sofi bilang kalau untuk pengaturan mirror-nya dia dari door trim ya, dari sini nih. Jadi manual ya. Dan untuk door trim-nya ini dia berbahan plastik tapi juga ada kain fabric-nya gitu ya. Dan ini untuk di bagian door trim-nya itu dia hanya untuk kayak kaca, naik turun kaca, dan lock unlock-nya juga ada ya sepertinya di sini. Dan untuk bagian kursinya dia berbahan fabric guys, ini semuanya masih mulus dan masih bersih. Dan di atas plafonnya ini dia berbahan kulit ya. Wah, ini sih memang sangat terawat juga ya. Dan untuk bagian belakang, nah ini cukup luas ya untuk mobil city car gitu, dan semuanya sih masih oke ya. Dan gak ada minus sih, mobilnya itu tinggal pakai aja. Jadi buat kalian pengen cari mobil city car murah tapi berkualitas, nah ini jawaban dari segala jawaban. Kalian penasaran harganya di berapa? Langsung aja kita cek di depan, yuk ikutin. Oke, sebelum kita masuk ke harga, sebelumnya saya mau menginformasikan dulu nih. Untuk Kia Visto AT Silver tahun 2003, dia berkapasitas 1000cc dan dia mampu menghasilkan 55 horsepower dan kecepatan yang sangat cukup besar untuk sebuah city car dengan desain yang sangat mungil seperti ini ya guys. Dan mobil itu dibanderol sangat murah sekali, hanya di 78 juta aja, dan itu pun masih nego. Yang penting kalian bisa cocok dengan unitnya, datang ke showroom dan serius untuk membeli, itu pasti Sofi jamin. Sofi kasih harga super duper best price buat kalian. So, buat kalian yang pengen cari mobil bekas atau baru pengen beli mobil bekas, kalau kalian beli mobil di King Gear itu nggak usah khawatir, karena semua unit yang ada di King Gear itu sudah banyak garansi dan jaminannya. Yang pertama, tidak bekas banjir, tidak bekas tabrak mesin, yang tidak pernah jebol atau mengalami jebol, kilometer asli juga dijamin surat-suratnya ke absahannya guys. Dan semua unit yang ada di King Gear itu semuanya dipagri dari pihak ketiga, yaitu dari inspeksi otospektor. Jadi otomatis semua unit yang ada di King Gallery itu sudah lulus uji inspeksi otospektor guys. Dan buat kalian yang bertanya-tanya dan baru menemukan channel YouTube King Gallery, bertanya ada di mana sih alamat showroom? Alamat showroom berada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Z12, Z15, Y6, Y7, juga X6 dan X11 guys. Dan untuk jam operasionalnya dari hari Senin sampai hari Sabtu kita buka 8:30 sampai dengan jam 5 sore. Dan untuk hari Minggu atau hari weekend kita buka dari 10:30 sampai dengan jam 4 sore. Tapi jangan khawatir kalau misalkan kalian pengen janjian di luar jam tersebut, itu bisa banget. Yang penting kalian udah janjian dengan Sofi atau kalian sudah janjian dengan tim marketing yang ada di King Gallery pastinya. So, tunggu apa lagi? Jangan lupa untuk share video kita sebanyak-banyaknya agar yang mencari mobil bekas berkualitas carinya di King Gallery. Dan buat kalian yang bertanya-tanya ada berapa sih teknis pembayaran King Gallery itu, ada berapa macam? Yang pertama ada 3. Yang pertama itu ada cash, kredit, dan tukar tambah. Untuk tukar tambahnya pun masih bisa cash atau kredit, dan semua unit tuh pasti kita ambil untuk tukar tambah. Yang penting mobilnya masih bagus, masih berkualitas, dan pastinya kilometer no puter-puter ya. Oke, selesai sudah Sofi mereview kupas tuntas Kia Visto tahun 2003. Dan Sofi mohon pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam review. Sofi akan perbaiki di next video. Dan jangan lupa untuk kalian like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel.